Biar rajanya pertarungan antara manusia dan mulai hari ini. Halo para gamers, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Senang sekali dengan AA di sini bisa kembali bersama kalian semua. Bagaimana pusreng semalam? Sudah mythical glory? Atau malah diprank sama para bocil? Tenang, hujan gak ayah Ra'atna, tetap semangat. Baiklah, kembali ke MPL Season 7. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita bahas. Baiklah, kita awali info kali ini dari hasil klasemen sementara MPL Season 7 di minggu kemarin. Di posisi pertama ada Alter Ego dengan 10 poin, Onyx Esport 4 poin, EVOS Legend 4 poin, Bigetron Alpha minus 1 poin, Geek Farm minus 1 poin, dan Genflix Aero Wolf dengan minus 3 poin, RR Kihoshi minus 4 poin, Aura Fire minus 9 poin. Dengan demikian, Alter Ego adalah tim pertama yang memastikan mereka lolos ke babak playoff selanjutnya. Bagaimana dengan RRQ? Apakah sudah pasti gugur? Atau masih bisa lolos? Jawabannya masih bisa lolos. Jika di sisa pertandingan selanjutnya bisa memenangkan 3 pertandingan tersebut tanpa balas, alias wajib sapu bersih 6 poin. Bagaimana dengan 6 tim lainnya? Tentu saja masih ada kesempatan mengikuti babak playoff jika 3 pertandingan selanjutnya tidak ada kekalahan lagi ya. Dan inilah jadwal pertandingan hari ini. Akan dibuka dengan pertandingan antara Aura Fire versus Geek Farm, pembukaan pada jam 14.00 dan kemungkinan pertandingan dimulai pada jam 14.40. Kedua tim tersebut gagal menuju babak playoff di musim lalu dan kali ini mereka akan berusaha keras untuk mendapatkan poin penuh. Di pertandingan selanjutnya tidak kalah seru antara Onyx Esport versus Bigetron Alpha yang akan memperebutkan 3 besar klasemen. Pembukaan pada jam 17.00 dan kemungkinan pertandingan akan dimulai pada jam 17.30. Dan itulah jadwal pertandingan MPL Season 7 hari ini. Semoga tim-tim kesayangan kalian bisa mendapatkan hasil maksimal ya. Akankah ada kejutan yang menguaukan di pertandingan minggu ini? Kita tunggu saja pertandingan siang ini. Siapakah tim yang akan bersinar di MPL Season 7 ini? Apakah juara bertahan RR Kihoshi atau Alter Ego atau bisa jadi tim-tim lainnya? Mari kita saksikan kehebatan dan serunya pertandingan Mobile Legends Bang Bang di MPL Season 7 Indonesia. Terus dukung tim kesayangan kalian dan AA di sini bersama seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Aku Patahu Singaparna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.